Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Anjay, top chair. Balap. Ya, kita nyelip-nyelip. Becek-becek. Wah. Mana yang lain nih? Tinggal kiri petang kayaknya, Om. Kita ramaikan perpespaan. Wah. Baru pertama kali, Om, main dua tap? Iya, baru ini. Baru belajar ini nih. Langsung PTS. Gila. Saya orang baru belajar itu langsung dulu, PX dulu. Itu Mi. Dan sakit itu punggung tau. Woi, enggak Ji. Tergasa begini. Sudah udah didapat lah feel-nya. Iya. Pulang-pulang baru diurut deh. Malam itu ya cerita malam. Yang penting ceritanya kalau kita cerita riding aman-aman semua jago Mi. Sayang sekali ini Sprint gak bisa masuk di Sintiano. Iya, saya gak tahu konek, kayaknya harus pakai handphone deh. Capri, mana Capri? Kualat lo sama orang tua lo. Orang tua ini. Yang tua motornya dia, Om. Semua Mi. Satu paket tua. Nah, ini baru dapat senjanya nih. Begini kayak dari tadi hujannya reda. Astaga, nungguin hujan. Jadi kita lama ini nungguin hujan nih, guys. Sama nungguin saya. Iya, sama aja sih hujan juga. Oh, jadi memang kayaknya hujan sengaja menahan kita untuk nungguin dia nih satu nih deh. Iya. Oh iya, belum. Jadi gini guys, kita belum kenalan nih. Jadi yang ada suaranya siapa ini namanya nih? Oke, perkenalkan nama saya Farhat. Nah. Instagram deh, kepo-kepoin. Instagram gue itu @ekaputrafarhat. Ya, nih yang ini nih. Cakep loh motornya. Wey, mantap. Motornya rapi, cakep. Kenapa? Ongkosnya mahal. Ya. Jadi begitulah ya. Mungkin banyak anak-anak itu yang belum terbiasa itu kayak agak-agak ngeremehin gitu ya. Iya. Agak-agak ngeremehin. Wah ini Vespa nih, begini nih. Woi, kalau dia tahu harganya. Meringis guys. Saya beliin mic saya tuh. Tunggu sebentar dong, saya jemput dulu. Speedy. Oh, di situ. Iya. Oke, saya ambil kiri dulu. Ada yang mau dijemput, guys. Teng 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 teng. Asik. Tidak ada boncengan, tidak patah semangat, guys. Belum dilihat orang boncengan baru berpelukan di atas Vespa. Nah. PTS muka balap-balap dulu. Iya. Oh, masih standaran semua. Iya, standaran. Tuh pelanggaran itu boncengan tuh. Mana di bonceng cantik lagi. Ya, deh. Itu boncengan tujuannya kemana itu?
ikut-ikut, Om. Oh, ikut-ikut. Oh, oke. Boleh. Sampai di tujuan baru saya antar pulang. Oh. Bolehlah satu teman, nah. Macetnya. Sebelah kiri kayaknya, Om, bagus. Iya, kiri. Oh, awas mesin overheat. Wih, sunset. Apa itu? Halo. Halo, yeah. Mbak. Mbak. Anjay, nggak kuper, guys. No hard feeling ya, guys. Anjay, guys, pelukan, guys. Oh, no! Aduh, nggak adil. Nggak ada enaknya, guys. Hai, macet juga. Harusnya tadi kita lewat Aniton. Ya udah, nikmatin aja. Nah, saya tanya kita habiskan di mana nih? Di jalanan. Segarnya. Bautku kendor lagi kayaknya. Depan-depan mau kosong-kosong minggir nih. Wadidaw. Baut apa, Om? Baut roda belakang. Udah. Sering juga servis, Om? Nah, udah, sudah diservis. Cuman ini baut lupa dikencengin kayaknya. Udah. Pelan-pelan saja, Om. Iya, nanti mau diputar ulang. Bentar viral gitu kayak motor beatnya yang di TikTok itu. Copok sih. Yang goyang-goyang mesinnya. Ini nih mulai mah goyang-goyang. Kurasa-rasa memang, Pi. Oke, berhenti dulu. Bautnya lagi. Bautnya. Bisa juga. Kendor, Mi. Curang dia, Dik. Iya. Curang. Ada orang merit ke saya. Biasa, guys. Baut roda. Gas. Wet. Aduh. Ya, kok pikir Vespa enggak kencang? Ayo, jangan anggap remeh Vespa. Aman datang di Alfamart, silakan, Kak. Iya. Jangan datang kembali.
Nah, enak kan small frame tuh nyelip-nyelipnya enak. Tapi enaknya enggak bisa boncengan dia. Iya, begitulah. Gak apa-apa, motor buat lucu-lucuan. Nanti kita cari yang besar frame. Spartan om, bagus. Vespa Spartan, 200 cc. Satu-satu dulu. Oh deh. Ini cuma begitu om. Iya. Kayak ini saja satu, belum cantik-cantik ini. Baru perbaiki ya, begitulah perbaiki. Yang penting sehat lah. Di depan bagus loh, mataharinya jingga-jingga gimana gitu. Sama dengan warna motor tadi om. Iya. Saya om, tapi ini. Oh nyaman lah guys. Udah deh. Saya jadi kalau sekarang ini om. Hangat deh. Ya. Woi, tadi dia boleh kedinginan guys, sekarang hangat. Wih macetnya. Begitu guys, sapa terus. Kita memang main Vespa atau ada motor yang lain? Campuran om. Saya Vespa sama big bike sih om. Ini Vespa untuk sekedar keliling-keliling kota. Nah ini harusnya juga ada nih, cuman dia nggak connect. Aduh, kodong. Ya itu biasa tuh, slip. Weser manual. Astaga, oh, lancar-lancar. Ini memang kalau small frame susah kalau mau boncengan gitu. Kurang enak kali ya. Kurang enak sih, om. Karena dia butuh tempat yang lebih besar lah ya, butuh space ya. Baru mengingat tubuh-tubuh tak kita semua tubuh-tubuh sehat dan bugar. Jadi kebanyakan tempat duduknya buat kita saja. Betul betul betul. Tapi segi size memang beda ya. Iya. Small. Kan peruntukan awalnya tuh PTS untuk cewek sih om, yang dulu. Oh gitu, nah info nih, terus sejarahnya sih PTS itu cewek sih om, yang setauku ya, karena kan CC nya tuh mulai yang darling kan cuman 50 ya 50, terus PTS 90, 100 betul, ini kebetulan unit saya yang 90. Gile, kalau peruntukan ceweknya segede gue gimana ya. Makanya nggak ada, jadi bukan salah motornya nih, salah yang bawanya nih. Saya yang beli om. Iya saya. You all repeat, you can see shit cause you have closed your eyes. You say you listen but you're missing what it's all about. Oke, sini mau dulu. Jadi kita ke sini dulu guys. Ya. Ngeri. Kalau pakai kayaknya om. Hah? Gampang jatuh di sini. Apa?
Kapan jatuh motor di sini? Enggak, Ji. Aman, Ji. Aduh. Ngaso dulu di sini. Tap. Ulala. Rion, pemandangannya enggak enak. Nih. Nice. Oh.